Kembali lagi di MasterChef Indonesia, Jori dan Alden adalah dua orang anak muda yang siap membuktikan kemampuan memasaknya di hadapan para juri. Aku masak ayam bumbu rujak dengan nasi hijau dan sambal belimbing ulu. Aku suka masak ini karena ini menurut aku enak, karena aku juga sering bikin, aku suka rasanya, dan menurut aku udah bisa masak-masak ini. Di audisi ini saya memasak ayam bumbu rujak dengan nasi daun jeruk dan juga crispy spinach. Karena mungkin Chef Alno dari Surabaya dan itu berarti dia suka pedas ya. Jadi semoga Chef Alno suka. Hai Chef. Hai. Nama kamu siapa? Nama saya Jori Chef. Nama Jonathan Alden dari Surabaya. Kamu ya. Umur berapa? Pekerjaannya apa? Saya umur 23, fresh graduate. 21 tahun. Apa Jori? Bikin ayam bumbu rujak dengan nasi hijau pandan dan sambal belimbing ulu, Chef. Hari ini bikin ayam bakar bumbu rujak, ada nasi daun jeruk sama crispy spinach. Ayam bumbu rujak. Kenapa kamu mau ikut masak, Chef Alden? Pengen ikut soalnya emang benar-benar suka masak, yang dimana hasil masakannya itu kayak memuaskan orang-orang gitu. Jadi kayak di situ ada perasaan kayak ngerasa kayak art berarti banget gitu. Oke. Mau mewujudkan cita-cita chef untuk menjadi seorang chef. Tapi kan masih sekolah. Oh, bisa dong. Bisa. Karena ya? Cita-cita itu harus diperjuangkan. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Oke. Oke. Kamu suka masak karena ingin menyenangkan banyak orang. Iya. Ikut MasterChef karena ingin mewujudkan cita-citanya. Iya, mau cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi chef juga, chef profesional. Kenapa nggak selesai sekolah kerja di dapur profesional? Kan supaya biar bisa dikenal sama banyak orang juga, chef. Seperti chef di depan dong. Kenapa bikin ayam bumbu rujak? Karena saya suka. Karena rujak itu kan flavornya asin, manis, pedas, gurih juga. Salah satu makanan favorit, chef. Oke, waktunya tinggal 2 menit ya. Oke. Berasnya kebakar. Apa ya? Berasnya kebakar. Berasnya kebakar juga. Sambil dibakar tuh hitam. Oh. Hati-hati berasnya jangan sampai kebakar itu. Udah kebakar itu. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, stop. Bakal bumbu rujak ya, nasi pandan. Nasi pandan dan sambal belimbing ulu, chef. Sambal belimbing ulu. Ayamnya matang? Matang. Kamu sekolah masak beneran? Iya, matang. Chef. Oke. Oke, kenapa ya matang? Ya kan ya, saya cuma tanya. Iya. Saya cuma tanya, jangan shock gitu dong. Kok nggak pede sama masakannya? Halo, Chef. Halo. Kenapa kamu pesen masak ini? Sorry. Makanan salah satu favorit. Jadi diajarin masak sama nenek, terus coba, suka. Ya, jadi masak sama nenek, kamu coba, terus kamu suka. Ya, dikasih resepnya, saya coba, saya suka. Udah berapa kali masak ini? Coba masak, udah 2 kali, 3 kali termasuk ini. Orang tua kerja apa? Orang tua wira swasta.
Kamu ke depannya pengen jadi apa sebenarnya? Ke depannya belum tahu sih, tapi yang pasti masak dan bisa jadi orang besar sukses. Pokoknya sukses bisa banggain orang tua itu udah cukup buat saya. Tapi jadi apapun yang penting di bidang kuliner. Kuliner, ya. Orang tua support di bidang kuliner. Support, support banget. Semua yang saya pilih selalu disupport. Lap keringat kamu tuh di jidat. Nervous. Keringetan banget. Jori, ayam bumbu rujak ya, bumbunya enak, bakarnya enak, cuman minim, chicken breast, juicy, bumbunya enak, tapi it's lacking of seasoning. Ya. Apalagi di sambelnya? Sambelnya? Yes. Oke, okay, butuh sedikit seasoning, nasi pandan is good. Oke, okay, chef. Thank you, chef. Saya tidak mengerti kenapa kamu buat crispy spinach, ya, di mana satu, sedikit terlalu asin. Kedua, itu secara warna looks it doesn't look appetizing. Kamu mendingan tumis sayuran hijau dan ditata dengan baik karena di situ akan memberikan warna dalam hidangan kamu. Ya. Untuk bumbu rujaknya sendiri enak, bagus. Thank you, chef. Sayangnya minyaknya masih terlalu banyak ya. Jadi harus hati-hati. Silakan maju ke depan. Oke, okay, well, bumbu rujak is good. Small mistakes. Thank you, chef. Untuk saya, it's a yes. Thank you, chef. Thank you, chef. Sayang sekali bumbu kamu yang justru flavornya sebagus itu, kamu tidak olah lagi, work it up, ya. Bahkan dilumuri lagi ayamnya, baru kamu bakar. Karena bumbu rujak enaknya seperti itu. Because of that, saya harus bilang no. Oke, okay, thank you, chef. Untuk saya enak. Tapi untuk menunjukkan kamu sebenarnya bisa sejauh apa, masih kurang cukup untuk saya. Hanya ada dua kondimen di situ. Plus sambal, komposisi juga masih kurang. Sebenarnya saya cenuh. Oke, okay, dasarnya flavor enak. One big mistake, kamu harus ingat. Apa yang penting untuk ada di hidangan kamu. Kalau kamu masih punya waktu untuk potong-potong timun untuk hiasan, kamu masih punya waktu untuk put more sauce, kamu pikirin komposisi nasi segini, bayam segini, taste bumbu rujaknya dia cukup asin, cukup pekat. Komposisi sangat penting. Oke, chef. Karena kalau saya nggak lihat ada bumbu rujak di situ, overall kurang. Iya. Sangat kurang. Oke, chef. Tapi saya masih mau lihat kamu masak lagi. So, dari saya itu yes. Kamu bisa berjuang lagi di boot ya. Pasti, chef. Thank you. Silakan dipakai. Oke, okay, Alden, congratulations. Thank you, kamu chef. Kamu akan langsung ke Chef Alno, Chef Renata, Chef Juna. Kamu akan lanjut ke boot camp ya. Oh. Thank you. Thank you, chef. Tuan di tangan Chef Juna, one no one yes. Menurut saya kamu mesti banyak belajar lagi, ya. Oke, okay, Chef. Kamu tadi bilang ini ayam bumbu rujak, tapi kamu tambahin gula merah dan lain sebagainya. Ayam bumbu rujak memang pakai gula merah. Kalau kamu cuman ya, ya cuman tambahin dari 1,5 sendok teh jadi 1, dari 2 sendok teh ya. Itu bukan nama perubahan gitu loh. Ya. Yes, kalau kamu tambahin ternyata kamu infuse ada rasa kemangi dan lain sebagainya. Nah, that's namanya kamu kutak-kutik lagi resep orang. To be honest,
It's good, enak. Enak, bisa dimakan, obviously kita makan. Di sini yang meloloskan kamu hanya satu.